bek timnas Indonesia Elkan Bagot percaya betul bahwa timnas Indonesia bakal segera menggetarkan Asia dengan para pemain berbakatnya. Dia bahkan mengatakan saat ini Indonesia masih diisi banyak pemain muda yang bakalan segera membuktikan kualitasnya. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru seputar dunia olahraga. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memang memanggil banyak pemain muda ke skuad Garuda dalam 2 tahun terakhir. Banyak pemain-pemain senior yang tak dipanggilnya. Dia tampaknya lebih memilih membangun skuad baru buat Indonesia. Bahkan di Piala AFF 2020 lalu, timnas Indonesia punya rata-rata umur 23,8 tahun. Elkan menjadi salah satu pemain muda yang dibawa dengan baru berusia 19 tahun, tapi sudah dipercaya mentas pada timnas senior. Hal inilah yang membuat Elkan Bagot percaya diri dengan masa depan sepak bola Indonesia. Dengan banyaknya pemain muda, Indonesia pasti bisa menggetarkan Asia beberapa tahun ke depan. Banyak anak pemain muda di tim senior sekarang. Saya benar-benar datang bersama di tim junior. Jadi, dalam hal tingkat pengalaman, kami melihat lebih banyak pada beberapa tahun ke depan untuk membangun, ungkap Elkan Bagot, dikutip dari LiveScore. Elkan pun meminta pendukung Indonesia bersabar, sebab saat ini para pemain pun sedang berusaha mengasah kualitasnya masing-masing. Kami baru saja lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Jangka panjang, kami akan menargetkan membuat tampak di kompetisi semacam itu, papar dia. Satu hal yang akan saya katakan kepada fans timnas Indonesia adalah bersabar dengan kami. Kami masih tim muda, tapi saya yakin dalam beberapa tahun kami akan menantang di puncak Asia. Tutup dia. Bagaimana menurut teman-teman?